besar. Dari Kemenkes juga kita dikasih kepercayaan. Insya Allah 900.000 kita tercapai lah di bulan Desember. Tapi sekarang 150.000 sudah. Tapi 25.000 di mana? Enggak, di 5 tempat. Tapi 25.000 itu untuk Ber-KTP Tangsel diutamakan. Iya. Kalau yang daftar di RT, RW ya, puskesmas itu boleh yang berdomisili. Berdomisili. Tapi kalau yang lewat Halodoc itu dikunci sama kami untuk yang ber-KTP Tangsel. Iya. Karena khawatir terlalu banyak dari luar Tangsel, sedangkan kita kan setiap daerah dikasih jatah. Gitu. Nah, khawatir kalau itu nanti nggak tercapai untuk masyarakat Tangselnya sendiri. Kayaknya 35.000 hari ini aja. Iya, hari. Selanjutnya 5.000 hari. Selanjutnya ya. Di puskesmas. Vaksinasi massal ini sampai kapan? Kenapa? Vaksinasi massal ini sampai kapan? Ya, setiap ada drop yang besar gitu kan diadakan serentak gitu. Ya kita adakan tiap momen ya. Enggak setiap hari sih ya, Bu ya. Karena setiap hari itu kan kita yang rutin di teras kota, di puskesmas. Bang, kalau boleh tahu sampai jam berapa sih bang hari ini bang? Ah, selesai ya, sampai jam 3 ya. Oh, jam 5 targetnya beres ya? Jam 5 katanya. Oh, jam 5. Karena teknis jam 5, 5 lokasi itu kan aja. Ya, di Bintaro Exchange, di Mahuntang, di teras kota, di Sport Center Alam Sutra, lalu sama BSD Jangkrik. Ya, ada 3.000, ada 7.000, saya lupa tuh. Tapi target sampai Desember ini bisa tercapai. Optimis lah insya Allah. Balik lagi, tergantung dari stok yang kita dapatkan juga ya Bu ya. Mudah-mudahan. Kalau kami sih prinsipnya, nakes kita siap karena kita kan dibantu sama IBI ya. Lalu dibantu sama PPSI juga gitu ya, dari perawat, dari bidan. Terus juga dari sekolah-sekolah kesehatan juga bisa support kami. Ya, kami pada prinsipnya optimis untuk mengejar. Karena ini target yang harus dikejar oleh Pak Wali Kota sampai 900.000 di Desember. Update yang jumlah vaksinnya kayak gimana?